Okay guys, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. Hari ni kita nak review satu gadget yang menarik sikit. Satu gadget kecantikan. Macam korang kena tengok kat sini, FOREO ada hantar kita satu barang. So nak tahu barang apa? Jom kita unbox dan review sama-sama. Okay. So barang yang FOREO hantar ni adalah sebenarnya satu alat untuk kita gunakan untuk cuci muka kita. Adalah ini dia, FOREO LUNA 3 MEN. FOREO LUNA 3 MEN ni macam korang tengok adalah untuk mencuci muka kita dengan lebih dalam. Dia kata deep facial cleansing tool for skin and beard, untuk muka dan juga untuk janggut dan misai kita. So apa function ni? So jom kita sama-sama tengok. Mungkin kalau perempuan dekat luar sana, dia orang dah kenal sangat dah dengan jenama FOREO ni. Sebagai lelaki ni, kita banyak yang tak tahu lagi kan. Mungkin ada setengah-setengah orang tu mungkin tak basuh muka sangat. Sangat macam aku ni pun selalu skip ataupun miss juga basuh muka, guna cleanser apa semua. Kita perlu basuh muka untuk menjaga kebersihan ataupun hygiene kita. Dalam Islam pun kita tiap-tiap kali nak solat 5 kali sehari kita ambil sembahyang, memang nombor 1 basuh muka dulu. Sebab apa? Lepas kita buat kerja seharian dah kena macam-macam, so kita kena bersihkan muka. Dalam Islam pun ada ajar juga. Jadi sebab tu aku tak ada masalah nak review barang untuk menjaga kebersihan kita kan. So tapi functional, tapi berguna ke tak berguna? Jom kita tengok. Okay, first kali kita unbox dulu. So dekat dalam kotak ni, kita tengok kat dalam kotak ni dulu. Kotak dia macam ni. Harga yang ditawarkan, aku akan sediakan link FOREO sendiri. So korang tengok sendiri harga dia berapa. Tapi harga dia agak pricey juga. So dekat dalam kotak ni, kita akan dapat satu barang ni. Kita unboxing dia, dia ada satu seal dekat sini dengan sini. Aku dah pakai dan aku letak dalam kotak je. So unbox dia, korang just buka je kotak macam ni. And then ada dia punya item tu dekat sini. So inilah dia item dia kat sini. Kita letak dulu, kita tengok apa lagi ada dalam kotak ni. So dekat dalam ni dia ada satu lagi kotak. Dan dekat dalam kotak kecil ni, korang akan dapat satu pouch bag kecil lah dalam ni. So pouch bag ni apa function dia? Untuk simpan barang kita punya FOREO tu tadi. Dan dalam ni kita akan dapat sikit lah. Kita ada satu serum, satu. Dan ada dia punya paperwork sikit. Dan dia bagi kita pengecasan dia dekat sini. So dalam video ni kita nak review cara penggunaan dia, apa function dia benda ni, dan kenapa harga dia agak mahal. Okay, yang pertama sekali kita cerita dulu apa benda FOREO LUNA 3 MEN ni. FOREO LUNA 3 MEN ni adalah alat untuk membantu kita basuh muka. Teknologi ataupun gadget apa yang ada kat tangan aku ni, dia ada teknologi T pulsation yang dikatakan dia boleh vibrate sehingga 8000 kali dalam masa 1 minit. Dia akan vibrate. Aku dengarkan dekat sini. So bila dia bergetar tu, dia akan bantu kita untuk cuci muka kita dengan lebih dalam. Dia diperbuat daripada satu silikon. Silikon yang mana bakteria resistant dan memang silikon yang berkualiti tinggi lah. Kalau korang rasa dekat sini, kat depan ni dia ada macam bulu-bulu dia, macam korang tengok kat sini. So bulu-bulu dekat sini dia bukan macam bulu-bulu biasa tu tau. Dia daripada silikon tu tersebut, dan dia memang sangat-sangat lembut. Dan bila korang guna dekat muka tu, dia rasa macam tak adalah rasa macam berus yang keras tu sakit tu. Tak, dia berus yang memang selesa kat muka. Kat bahagian belakang ni dia ada macam satu tempat belurah ni yang digunakan untuk massage. Massage tu kita guna lotion ataupun kita guna moisturizer kita. Aku baru pakai benda ni seminggu dan ada banyak benefit dia yang aku dapat rasakan lah. So first kali kita gunakan, kita tunjukkan cara penggunaan dia dululah. So penggunaan dia first kali, okay, aku ada air kat sini. Cara dia mudah je. Pasangkan muka korang macam biasa. So dah basahkan muka, kita ambil cleanser ni, kita sapukan dulu dekat bahagian muka kita yang mana kita nak basuh tu. And then basahkan sikit permukaan dekat sini dan letak sikit cleanser dekat bahagian depan ni. Kemudian kita just startkan, onkan dia. Kita just terus mulakan basuh macam ni. So dia punya cara penggunaan dia tu, korang kena buat dalam circular punya motion. Circular dalam bulatan punya motion macam tu. Dan basuh dekat semua bahagian dekat muka korang lah. So macam aku tunjuk kat sini. So getaran yang korang rasakan tu memang getaran yang bagi aku sangat-sangat okey lah. Dia tak ada rasa macam tak selesa. Dia rasa macam dia mencuci dengan dalam korang punya muka tu. So bila dah basuh tadi, aku dah keringkan semua. So itulah cara penggunaan dia dekat sini lah. Aku nak tunjuk dekat korang. Untuk pengetahuan korang, FOREO ni juga dia ada app dia sendiri. So untuk first time user, lepas korang unbox, korang kena actually register dan log in dekat app dia dulu. And then korang kena scan barcode dia dekat bawah ni. So barcode dia dekat bawah ni korang kena scan untuk registerkan device tu supaya korang boleh gunalah. Dalam app ni function dia ada macam-macam juga. Dia boleh gunakan untuk treatment, untuk massage muka, dan juga dia akan ajar korang basic lah. Siapa yang tak biasa guna, tak reti guna macam aku, first time guna, aku buka app tu, aku try guna dan dia ajar semua, dah tak beres, tak ada masalah, dah boleh guna terus. So lepas aku dah guna benda ni dalam seminggu,
Ini adalah pendapat aku. So first sekali, apa kelebihan dia? Kelebihan dia macam aku cakap tadi, nombor satu sekali, build quality dia. So dia diperbuat daripada silikon yang berkualiti tinggi, dan build quality dia yang memang 100% kalis air ni memang sangat-sangat okey lah. Dan benda ni function, apa kelebihan dia adalah membantu kita lah untuk cuci muka. Dan dia serve as a reminder untuk kita. Macam aku pun kadang-kadang mandi lupa nak basuh muka. So bila nampak ni, oh okey, aku beli benda ni untuk basuh muka, dan dia serve as a reminder untuk basuh muka kita lah. Dia ada teknologi T-pulsation yang dia guna getaran tu untuk bantu basuh muka kita dengan lebih dalam. So korang tak boleh, tak payah pakai tangan tu nak sental muka kuat-kuat, tak payah. Benda ni saja korang tekan je kat muka korang lah. Tekan saja untuk dapatkan pencucian yang optimum lah pada pendapat aku. Apa beza dia guna benda ni dengan guna tangan kan? Actually tangan korang pun sebenarnya memang sangat-sangat okey dah untuk guna. Tapi benda ni dia take korang punya pencucian muka tu kepada next level lah orang kata. Supaya nak bagi korang punya pencucian tu lebih optimum, dan deep cleansing yang lebih bersih lah dekat bahagian dalam-dalam. Untuk laki-laki lah benda ni, perempuan mungkin tak. Laki-laki kita kan biasa tumbuh misai janggut kan, nak cukur kan. So bila kita pakai benda ni untuk cuci muka sekali dengan misai janggut tu, dia akan jadi rasa, bila masa kita nak cukur misai atau janggut tu, dia rasa macam dah tajam. Kita punya pisau cukur tu memang tak ada masalah. Bila aku gunakan benda ni, bila aku cukur misai sikit dengan janggut sikit, memang aku dapat rasakan beza dia, yang dia jadi lebih tajam lah. So untuk aku yang mungkin misai dengan janggut yang sikit ni pun rasa beza dia. Ni kan lagi kalau orang yang berjambang tu kan, kalau korang pakai benda ni, korang try, aku rasa mungkin korang tak ada masalah untuk cukur misai janggut semualah. Dia dibekalkan dengan bateri dekat dalam benda ni, dan aku dah gunakan seminggu, memang aku tak pernah charge lagi benda ni, dan tak ada indikator untuk dapat kata bateri tu low ke tak ada. Dia dikatakan dia boleh guna sehingga 600 kali baru dia habis satu, untuk satu charge cycle. So bateri dia memang tahan lah. So itulah dia review aku sedikit sebanyak tentang FOREO Luna 3 MEN yang memang dibahas buat untuk laki-laki. Mungkin perempuan memang dah kenal dengan jenama FOREO ni, tapi untuk laki-laki mungkin korang tak kenal sangat. Dan ini adalah review aku tentang Luna 3 for men, untuk mana laki-laki yang mana nak try gunakan dia. Tapi overall bagi aku, pada pendapat aku, harga tu dia memang pricey sikit, tapi kalau kita anggap dia adalah satu, bagi satu investment untuk penjagaan kebersihan dan penjagaan muka, mungkin kita boleh consider untuk beli benda ni. Okay guys, so basically itulah perkongsian aku sedikit sebanyak. Tapi apa yang aku nak kongsikan yang pentingnya adalah korang kena jaga kebersihan lah. Lagi-lagi dalam musim keadaan yang pandemik macam ni, dalam Islam pun ajar, Nabi pun memang, sunnah Nabi memang sukakan kebersihan. Dan kalau kita nak solat pun, kita kena pertama sekali basuh muka. Benda ni adalah satu tool ataupun gadget yang membantu untuk basuh muka lah. Itu take away message yang aku nak sampai dekat dalam video ni. So aku harap video ni sedikit sebanyak membantu untuk siapa-siapa yang minat nak beli FOREO 3 MEN ni. Dan kalau bantu aku, harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askatek. Sekian, saya Adam daripada Askatek. Assalamualaikum. Sejahtera.